Coba teman-teman yang sudah lama tidak ke Polda, lihat kantor Polda sekarang pun warnanya sudah beda. Ada tis local wisdom sama dengan kampus sama sikap. Sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk apresiasi, maka pada semangat ini juga kita mohon untuk menjadi langsung. Menjadi untuk kita di hadapan adik-adik mahasiswa, para dosen, jadi juga para pejabat di daerah. Kenapa? Karena hari-hari ini kita semua tahu bahwa tiada hari karyanya tanpa gejol, tanpa gaduh. Tiada lain dia bukan karena adanya benturan-benturan, tabrakan-tabrakan antara berbagai kepentingan. Mulai dari paham paling kiri, paham paling kanan, paham tengah, dan juga mungkin lokalisme. Ini sedang mencari formatnya. Yes. Sekali lagi saya katakan bahwa di republik ini sekarang sedang terjadi benturan-benturan dulu. Benturan-benturan paham, mulai dari liberal, dari barat, sampai yang paling kiri, paling ekstrim, komunisme, terorisme, ada semua di Indonesia. Jadi kalau hari ini ada rasa gesekan-gesekan di dunia, mau benturan-benturan di lapangan, ini adalah bentuk representasi dari adanya gesekan. Kenapa ini terjadi? Saya katakan, terutama di Lampung. Di Lampung ini penduduknya multietnis, multikultural, apa saja ada. Bahkan di Lampung ini mau cari masakan apa saja ada, dan semuanya enak-enak. Kenapa yang perlu saya sampaikan? Saya mengurus sendiri. Saya mengurus, dan insya Allah hari ini berkasihkan dari Kemenristek ini pindah ke Nepal. Saya sudah dikasih tahu oleh staf menteri bahwa berkas dia yang tadi minta menjadi UI yang sudah disetujui oleh Pak Menteri, Pak Prof. Nasir, itu pindah berkasnya ke Nepal. Jadi kita berdoa juga pada kesempatan itu sekedar informasi awal. Kita akan nambah 5 fakultas baru. Kalau sekarang ada 5 fakultas, nanti nambah 5 fakultas baru. Ada fakultas saintek, ada fakultas humaniora, ada fakultas psikologi, ada fakultas komunikasi, dan ada fakultas kedokteran. Jadi ini harus menjadi kebanggaan kita, pride kita. Jangan ragu. Soal ada gejala-gejala kecil, gangguan-gangguan kecil biasa. Kita naik pesawat saja ada turbulensi kok, ya enggak? Iya, naik pesawat mesti ada turbulensi. Ada yang harus dilewati. Jangan semuanya pingin mulut. Ini cobaan, ujian, sekelompok kecil. Dan ini juga sudah saya laporkan ke Pak Kapolda, Bapak. Paham-paham radikal kiri itu udah mulai masuk ke IAIN, tapi kita nggak mau ditekan-tekan, dipaksa-paksa untuk mengikuti. Inilah barangkali Pak Kapolda, mahasiswa kita sekarang kurang lebih 18.000, dan sekedar informasi juga untuk